Halo semuanya, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Alan Keribu di sini ya. Ini masih ini masih tentang edukasi ya. Kali ini aku edukasinya ini tak ambil hikmahnya dari drakor ya, drama Korea yang baru. Masih episode, masih 4 ini episodenya. Yaitu judulnya Crash. Crash ini menceritakan polisi lalu lintas ya, namanya TCI apa kepanjangannya itu nggak apa lah aku. Yang episode 4 ini yang terakhir membahas tentang skuter listrik. Jadi di Korea itu ada aturan pemakai skuter listrik itu minimal usianya harus 16 tahun. Terus harus mempunyai SIM, ada SIM-nya. Terus kalau jalan harus di jalan yang sebelah kiri kalau di Indonesia. Kalau di sana sebelah kanan, paling kanan ya. Kalau di Indonesia paling sebelah kiri ada jalurnya sendiri. Kalau naik trotoar sampai menabrak pejalan kaki akan kena denda 1 juta won kalau nggak salah itu ya. Kalau celakaan apa itu ya pokoknya sampai hukumannya sampai 5 tahun lah ya, atau denda atau ganti rugi seperti itu. Jadi di sana itu lebih ketat daripada di Indonesia. Terus tanpa SIM aja masih bebas di Indonesia. Kalau di sana skuter listrik harus mempunyai SIM, minimal harus 16 tahun. Nah itu untuk menghindari kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu oleh pemerintah ataupun sebenarnya individunya juga ya. Jadi ini cuplikan dari drakor judulnya Crash di episode 4 yang paling akhir ya. Lupa. Nah itu, jadi dia bilang ya, dia mengaku, istilahnya mengaku polisi ya, walaupun itu acting tapi aturannya seperti itu dan emang terjadi seperti itu. Jadi film ini menginspirasi aku bikin konten ini ya itu. Jadi teman-teman yang mempunyai sepeda listrik ataupun motor listrik ya, khususnya yang sepeda listrik atau skuter, makanya sering tak tekankan minimal 12 tahun. Kalau di sini aturannya kan 12 tahun. Kalau di Korea 16 tahun seperti itu. Lain negara lain beda aturannya. Kalau di Indonesia sepeda listrik tanpa SIM nggak masalah, yang penting pakai helm dan patuhi peraturan lalu lintas. Jangan melawan arah, kalau di sana melawan arah sudah kena denda. Kalau di sini masih ada aja emak-emak atau siapa anak kecil ya. Kalau di sana melawan arah ataupun berkendara skuter listrik habis minum-minuman beralkohol ya kena denda. Di sini pun juga begitu, nggak boleh ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Dan semoga paham ya, ini aku ambilkan dari drakor Crash. Tonton, wow, seru.